Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke okay, guys, Hello Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tutor Nomor Satu, dimana ini adalah kelas bahasa Inggris. Uh, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan tes TOEFL, tes IELTS, tes TOEIC, tes uh, bahasa Inggris sekolah kedinasan, tes UTBK, UMPTN secara gratis. Oke, okay, ini adalah kelas bahasa Inggris gratis untuk teman-teman sekali lagi yang sedang mempersiapkan tes bahasa Inggris. So, uh, jangan skip video ini, jangan uh, dilet, jangan loncat kita nonton videonya. Jadi tonton sampai habis, oke, okay? sampai lengkap. Karena sayang nih, saya paling lama menjelaskan materi itu hanya 40 menit, itu paling lama. Karena kalau misalnya di kelas aslinya kan satu jam setengah ya, 90 menit tuh, tuh di kelas aslinya. Nah, saya menjelaskan materinya hanya paling lama 40 menit. Jadi jangan di skip, jangan di apa, jangan dipercepat. Tonton lengkap, tonton sampai habis pokoknya ya. Oke, okay? di hari ini di pertemuan kali ini saya menjelaskan materi conditional sentence dan saya akan menjelaskan materi conditional sentence dengan sangat-sangat lengkap. So stay tuned. sekali lagi don't skip it, so watch it fully. Oke, okay? tonton sampai habis pokoknya. Oke, okay? tanpa berlama-lama sebelum saya mulai, ingat jangan lupa subscribe channel Tutor Nomor 1. Oke, okay? share juga ke teman-teman yang lain yang sedang mempersiapkan tes bahasa Inggris. Mau itu tes TOEFL, tes IELTS, tes TOEIC, tes UTBK, tes Bahasa Inggris untuk sekolah kedinasan, dan lain-lain, oke? Okay? Siap? Without further ado, I would like to begin now. Oke, okay, kita siap-siap nih. Materi conditional sentence. I would like to share my screen now. <laughs> oke, okay. tonton lengkap ya, jangan di skip loh. Sayang nih kelas bahasa Inggris gratisnya nih. Nah, understanding conditional sentence. Ingat conditional sentence itu berarti kalimatnya tentang kalimat pengan pengandaian. Ya, kalimat pengandaian. Mungkin teman-teman pernah belajar juga kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris ada yang mungkin ada yang type 1, type 2, type 3. Itu kan conditional sentence type 1, conditional sentence type 2. Itu tuh maksudnya apa sih, Sir? Nah, itu emang jenis-jenisnya, itu emang bagian-bagiannya. Nah, yang mau saya ajarkan adalah saya ajarkan semuanya pokoknya ya dari mulai type 0 sampai type 3. So please don't skip. Don't skip this video ya. Jangan skip ya. Nah di sebelah sini lihat, uh, oke, okay. wait, kenapa ini jadi. Nah, oke, okay, yang pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang conditional sentence type 0. Conditional sentence tipe yang 0, tipe 0 gitu. Maksudnya apa sih? Type 0 itu maksudnya adalah conditional sentence type 0 itu itu adalah tentang scientific fact atau fakta ilmiah. Oke, itu adalah tentang fakta ilmiah. Eh, Di sini ada kalimatnya berfungsi untuk mengekspresikan kemungkinan atau fakta ilmiah yang sudah pasti terjadi, yang sudah pasti terjadi. So, it must be happen. Itu pasti terjadi, it must happen. Itu pasti terjadi. Oke, okay. scientific fact, karena memang begitulah adanya. Gitu, karena memang uh, fakta ilmiahnya memang seperti itu. Contoh kalimatnya pun akan tentang fakta ilmiah. Contohnya seperti ini. Ini patternnya ya. If simple present ditambah simple present. Jadi kalau misalkan saya bilang simple present, kalian sudah harus tahu tuh polanya kayak gimana. Kalau misalkan saya bilang simple past, kalian juga harus tahu polanya kayak gimana. Kalau misalkan saya bilang past perfect, simple future, future perfect, kalian sudah harus di luar kepala guys tentang tensis-tensis itu. Ya, kalian sudah di luar kepala. Lihat aja di video saya yang sebelumnya ada tentang tensis. Coba tonton semuanya, tonton perlahan sambil ngemil, sambil ngopi, tonton santai aja, kita gitu ya, supaya kalian bisa menghafal semua tensisnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada if simple present, simple present. Kalau misalkan if-nya di tengah, berarti tinggal dibalik, berarti ini tinggal, lihat, lihat lihat sebelah sini guys. Ini kan if simple present tambah simple present. Berarti kalau misalkan if-nya di tengah gimana? Ya tinggal ini ke sini aja, if-nya di bawah gitu ya. Ini ke sebelah sini, gitu. Nah, kan? Jadi kayak gitu. Lihat nah, contohnya nih. If you heat the ice, jika kalian memanaskan es, it gets melt. Itu akan meleleh. Ya iyalah. Fakta ilmiahnya emang kayak gitu kan? Betul? Ya kita memanaskan es, ya esnya bakal meleleh. Fakta ilmiahnya kayak gitu. Lihat ini menggunakan simple present. You heat. Heat adalah verb yang pertama. It gets. Gets juga adalah verb yang pertama. Ini kenapa diakhiri oleh huruf S? Dikarenakan subjeknya menggunakan It. Ya kalau misalnya subjeknya ingat Kalau misalnya subjeknya he, she, it Ketemu kata kerja Kata kerjanya pasti diakhiri oleh huruf S I work She, she works Ya yeah. uh, They study Kalau he, he studies Kayak gitu Oke okay. Lagi Your hands become wet Tanganmu menjadi basah If you touch water Ya iyalah <laughs> Emang elemennya kayak gitu kan Tanganmu akan basah. Tanganmu basah. Jadi basah gitu ya. Jika kamu menyentuh air. Memang kayak gitu fakta ilmiahnya. Dan ini terbukti. Your hands become. Become adalah verb yang pertama. Simple present. Betul? Verb yang pertama. Simple present. If you touch water. Touch juga sama verb yang pertama. Simple present juga. Jadi simple present ditambah simple present. Itu adalah type null. Yang mengindikasikan scientific fact. Atau fakta ilmiah. Oke. Okay? Lagi. Nih, "this tea is too sweet if you don't give much water" ya, iyalah. Oke, okay. tehnya akan kemanisan jika kamu tidak memberikan air lebih gitu ya. Kalau airnya sedikit, gulanya banyak ya, pasti kemanisan gitu kan. "This tea is too sweet if you don't give much water" betul. Fakta memang emang seperti itu, lihat pola kalimatnya "this tea is". Ini to be nya menggunakan to be yang pertama. Ingat to be bagian dari verb ya. Jadi menggunakan verb yang pertama. M, R, is. Itu kan present kan. M, R, is. Kalau pastinya kan. Was or were gitu kan. This tea is too sweet. If you don't give much water. You don't give. Itu adalah simple present. It's still simple present. Jadi kalau misalnya simple present ditambah simple present. Itu akan mengindikasikan scientific fact. Oke itu conditional sentence tipe 0. No saya jelaskan maknanya fakta ilmiah sekali lagi kalau misalkan saya bilang lagi ya saya terus terus menekankan karena ini berkaitan dengan tenses and maybe i can say if you are good at tenses maybe you are uh, maybe you are good uh, in almost all grammatical structure kalau kalian bagus tensesnya mungkin kan akan bagus di hampir setengah materi-materi grammar karena kebanyakan materi grammar tuh ber, e, bersangkutan pautan dengan tenses. Kayak misalkan passive voice itu tenses banget. <laughs> Ini kalau sama senten, subjunctive, itu tenses banget tuh. Inversion ada kaitannya lah sama tenses gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau misalnya saya bilang simple present, karena harus tahu bentukannya gimana. Simple past harus tahu bentukannya gimana. Simple future, present future, future perfect, past perfect, present perfect. You need to know. Ya, out of your mind. Udah harus di luar kepala. Oke, okay, semuanya. Ini tensisnya. Itu type 0. Sekarang ke type 1. Type 1, it means possible. Berarti mung mungkin. Berarti kejadiannya mungkin terjadi. Lihat penjelasannya. Berfungsi untuk mengekspresikan kemungkinan atau tindakan yang masih sangat mungkin terjadi. Jadi sangat mungkin terjadi. Mungkin terjadi gitu ya. Sangat mungkin terjadi. Oh, so, it might happen. Mungkin terjadi. Jadi sebelah sini nih. Sorry. Nah, ini rumusnya nih, patternnya. If simple present ditambah present future. Simple present, present future. Ingat kalau simple present berarti subject plus verb yang pertama. Kalau present future berarti subject plus will. Ingat ada future. Kalau ada future pasti ada will. Subject plus plus will plus verb yang pertama. Kayak seperti itu kalau misalkan if-nya di tengah gimana gampang berarti tinggal dibalikan lagi ini kan if-nya di sebelah sini berarti ini tinggal ke sini yang ini tinggal ke sini gitu jadi if-nya ada di tengah gitu jadi ya jadi ya maksudnya segini bawa ke sini ini pindah ke sini jadi kalaupun dibalak balik selama kalian tahu pattern awalnya simple present tambah present future itu pasti conditional sentence type yang pertama ingat simple present ditambah present future. Kalau dibalik, ya berarti present future ditambah simple present. Udah gitu aja. Jadi nggak mungkin berubah gitu, pattern itu nggak mungkin berubah. Oke, lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya adalah, If you tell me, if you tell me, simple present kan, ini tell menggunakan verb yang pertama. Betul? If you tell me, I will give you money. Aku akan memberikanmu uang. Ini will plus verb yang pertama. Itu adalah present future. Ya. Yeah. Will give you money. If you tell me, I will give you money. Oke, okay, seperti itu. Kalau misalnya dibalik gimana ya? Berarti kalau dibalik I will give you money if you tell me. Udah gitu aja, gampang kan? Oke, okay, yang paling penting adalah you know this pattern gitu. Yang paling penting adalah kalian tahu patternnya ya pola-pola tensisnya simple present, present future itu type yang pertama dan maknanya possible. Maknanya mungkin ya mungkin ya I can say 80% pasti terjadilah gitu kan. Dengan kalau misalnya ada orang bilang kayak gini nih, if you tell me, I will give you money. Kalau kamu ngasih tahu aku, aku bakal ngasih kamu uang. Berarti kemungkinannya besar. Ya 80% terjadilah kalau misalnya kamu ngasih tahu aku informasinya, aku akan kasih kamu uang. Gitu. Ya. Oke. Okay. Sekarang yang kedua, If you are serious. Simple present juga. Mas simple present kan, cuman ini menggunakan to be, menggunakan adjective, tidak menggunakan kata kerja. Kalau kata kerja kan seperti ini ya, tell, menggunakan verb yang pertama. Ini to be. Ini menggunakan are. You are serious. Jika kamu serius, aku akan membantumu. If you are serious, I will help you. Sesuai kan? Sesuai dong. Ini You are serious, simple present. I will help you. Itu adalah present future. Betul. <laughs> Sesuai kan? Ya. Seperti itu. Ingat guys, sekali lagi, to be bagian dari kata kerja. Oke, okay, still part of her. Ya, biar kalian nggak bingung. Nah, kalimat yang ketiga. I will show you my new laptop if you come. Betul nggak ini? salah, sentence tipe yang pertama. Betul, cuman ini if-nya ada di tengah, tapi nggak apa-apa. Jadi yang present future-nya di awal. I will show you my new laptop if you come. Gitu. Jadi menggunakan tipe yang sebelah sini nih. Yang menggunakan pattern yang sebelah sini. Present future dulu, if langs langsung simple present. Kayak gitu, ya. I will. Ingat kalau misalnya future, future, future kan masa yang akan datang itu pasti menggunakan will, guys. Ya, I will show you my new laptop if you come. Jika kamu datang. Oke, okay, jadi perbedaannya hanya kalau misalnya bolak-balik. Kalau misalkan if-nya if di awal itu pasti menggunakan koma. Pasti menggunakan koma. If you tell me, koma I will give you money. If you are serious, koma I will help you. Tapi kalau misalkan if-nya if di tengah, nggak usah menggunakan koma. Dibalik berarti ya. Ingat berarti kalau misalkan if-nya if di tengah pasti dibalik tuh. Berarti ini pindah ke sini yang ini pindah ke sini gitu kan kalimatnya maka akan menjadi simple future duluan I will show you I will show you my new laptop if you come nggak ada koma karena konjak karena conjunctionnya langsung menggunakan if di tengahnya gitu jadi nggak usah pakai koma lagi oke okay? jelas ya itu bermakna possible jadi when you are speaking in English using this kind of type menggunakan tipe ini gitu ya berarti itu kemungkinan akan terjadi gitu. Kayak misalkan uh, if, you lend me a if you lend me your motorcycle I will give you money Kalau kamu, kamu minjemin motor kamu nih Aku akan ngasih kamu uang Dan itu kemungkinannya besar terjadi Jika dia Meminjamkan motornya Saya akan kasih uang Jadi kemungkinan besar saya ngasih uangnya gede gitu. Kalau dia minjemin motornya Gitu ya Itu 80% Possible Kemungkinan besar terjadi Yang conditional sentence Tipe yang pertama. Ya, sekarang kita move ke type 2, ya, tipe yang kedua. Gimana nih sekarang tipe yang kedua nih? Oke, saya harap, eh, sebentar. Sebentar, tipe yang pertama saya harap kalian paham ya. Paham. Jika tidak paham, boleh komentar. Tulis di kolom komentar. Tidak pahamnya di sebelah mananya. Gitu ya. Saya udah lama nih nggak jawab. <laughs> saya nggak jawab-jawab ini ya. Komentar-komentar, ya nantilah saya bakal jawab. Cuman saya baca. Ya demi apapun, saya baca guys. Tenang aja. Saya baca cuman saya belum jawab aja belum sempat lah ya oke okay. Uh, sekarang ke type 2 nah type 2 maknanya adalah imaginary type 2 itu maknanya adalah imaginary imaginary berarti hayalan berarti mungkin enggak namanya juga hayalan ya berarti nggak mungkin kemungkinannya kemungkinannya mungkin cuman berapa ya ini butuh God's hand. Butuh sentuhan tangan Tuhan ini untuk membuatnya menjadi mungkin. Tapi intinya, tab itu adalah imaginary, berarti hayalan. Dia di sini eh, pengertiannya, function berfungsi untuk mengekspresikan suatu angan-angan yang diharapkan di masa lampau, seperti imajinasi saja. Jadi kalau ada orang ngomong menggunakan conditional sentence type 2, berarti dia lagi ngehayal. Jadi kemungkinan besarnya nggak terjadi sih, karena ini hayalan. Ini hayalan. Ini patternnya ya. If simple past. Ingat, kalau saya bilang simple past, terus sudah di luar kepala, patternnya apa? Ya, kalau kalian ingin skor tuvalnya gede, <laughs> kalau kalian ingin skor uh, tweaknya besar, kalau kalian ingin lolos tes PK stand dengan skor tinggi, harus di luar kepala tensi tensi itu. Ya, nih. If simple past tense, simple past, simple past berarti kan subject plus verb yang kedua. Past future, past future. Future kan will. Past future berarti would. Would plus verb yang pertama. Gitu. Plus verb yang pertama. Simple past, past future. Terus kalau misalkan if-nya di, di tengah gimana, sir? Gampang. Tinggal dibalik. Ininya ke sini pindah. Yang ini ke sini. Gitu doang sih. Gampang. Gampang. Yang paling penting kalian tahu pattern inilah. Nomor satunya yang atasnya yang paling penting kalian tahu pattern itu, oke, okay. oke, okay, kembali lagi simple past plus past future maknanya adalah imaginary alias hayalan. lihat contoh kalimatnya. oh iya, dalam dalam conditional sentence tidak ada was ya, oke, okay. dalam conditional sentence lampau tunggalnya tidak ada was semuanya diganti menjadi were. meskipun tunggal jadi bukan if I was you tapi if I were you Kalau dalam conditional sentence jadi nggak ada was. Semuanya diganti menjadi were, oke? Okay? Nih contoh kalimatnya, tuh kan if she were, ini ini benar nih karena ini kalimatnya kondisional senten. If she were my girlfriend, I would make her happy, Oh oke? Okay? If she were my girlfriend, I would make her happy. Andaikan saja dia pacarku, aku akan membuatnya bahagia. Mungkin nggak, itu nggak mungkin. <laughs> itu karena dia lagi nggak hayal, jadi kemungkinannya nggak mungkin terjadi. Ya, ya, let's say ini key-nya mungkin ke Raisa atau ke Isyana. <laughs> jadi nggak mungkin terjadi. Jadi kemungkinan ah, kecil banget lah 0, sekian persen kali-kali kejadiannya, karena butuh sentuhan tangan tuhan yang tadi saya bilang kan, ini nggak mungkin terjadi sih. If she roll my girlfriend. Jadi kan hanya mengandai-ngandai. Lagi apa ya? Lagi halu. Kalau bahas sekarang lagi halu ini. If she were my girlfriend, I would make her happy. Anekan saja dia, pacarku, aku akan membuatnya bahagia? Oke, okay? mengadakan idol, doang. gitu lagi. I would buy Arvan Motorcycle ini, berarti pas future-nya di depan ya, berarti menggunakan yang ini nih. Jadi, ininya pindah ke sini, ke depan yang if-nya segini pindah ke sini. Oke, okay? I would. Buy Arfan motorcycle. Ingat past future. Past future berarti world plus verb yang pertama. Oke, okay, world plus verb yang pertama. I would buy Arfan motorcycle if my father gave me money last week. Ya, andaikan aja ayahku ngasih aku uang minggu kemarin, aku bisa aja tuh beli motornya si Arfan. Itu kemungkinan. Itu hayalan, hayalan. Dan itu nggak akan mungkin terjadi. Jadi kemungkinan ayahnya kejadian ayahnya ngasih uang aja itu kejadian kejadian ayahnya ngasih uang minggu lalu aja itu udah nggak mungkin karena ini tentang khayalan it's all about imaginary oke okay, menggunakan conditional sentence type two ya yeah, remember that simple past past future lagi misalnya contoh yang contohnya misalnya contoh yang lain nih misalnya uh, uh, if if I were A Superman, if I were a Superman, koma I I would uh, fly to the moon. <laughs> I would fly to the moon. Ini kan halal banget. andai saja aku Superman, aku akan terbang ke bulan. It's just imaginary. It's not possible. Oke, okay? nggak mungkin. Udah, itu conditional sentence type 2 imaginary. Yang paling penting kalian tahu patternnya. Oke, okay, sip. Sekarang salah sentence yang ketiga, type 3. Apa itu type 3? Dan sebelah sini fokus. Type 3 adalah regret. Regret nih. Regret. Type three adalah apa itu regret? Regret itu adalah penye, penyesalan. Oke, okay. itu adalah penyesalan. Sesuatu yang telah terjadi dan menjadikannya sebagai penyesalan. dah jadi itu hanya menyesal. Berarti sudah terjadi, lalu disesali pakailah okay conditional sentence type 3. Jadi ketika di apa? When you are speaking in English about regret tentang penyesalan, biasanya suka tuh ada di film-film tuh ketika si aktornya menyesal gitu akan kepergian siapalah. Itu pasti dia ngomongnya menggunakan conditional sentence type 3. Gitu kalau di speaking ya. Oke, kita kembali lagi ke grammatical structure-nya. Ini pattern-nya guys, ini polanya if past perfect. Nah, kalau misalnya saya saya bilang past perfect, you need to know kalian udah harus tahu, you must know, harus udah di luar kepala pas perfect itu apa ya patternnya gitu. Jadi jangan, mungkin ya, namanya juga proses belajar lah ya. Tapi ya harus ada kemajuan, harus ada peningkatan juga gitu. Kalau saya bilang pas perfect, berarti kalian harus sudah harus tahu di luar kepala pas perfect. Berarti kan perfect, perfect itu kan pasti uh, ciri-cirinya ada have, ada has, ada had. Ya, present perfect berarti have has. Past perfect berarti had, oke okay. had diikuti oleh verb yang ketiga karena perfect kalimat perfect itu pasti menggunakan verb yang ketiga guys ya yeah. had plus verb yang ketiga plus nah past future perfect past future berarti world. ya yeah. past future berarti world. perfect berarti have plus verb yang ketiga sama oke okay. past perfect had plus verb yang ketiga Past, Future, Perfect, berarti would have plus verb yang ketiga, ya seperti itu. Past, Future, would, Perfect, pakai have, berarti would have plus verb yang ketiga. Kalau Present, Future, Perfect, ya will have plus verb yang ketiga. Oke, okay. ada nggak? Will had, enggak ada. <gak> nggak ada pasti will have. Oke, okay, nggak ada. Ada nggak? Would had, Enggak ada. Pasti will have. <gak> Oke, okay, seperti itu ya. Terus kalau misalkan if-nya di tengah gimana? Kayak tadi kayak tadi lega aja polanya. Ini pindah ke sini di bawah if-nya. Ini pindah ke sini, gitu. Ya, tuh secara pattern kayak gini, secara pattern ya. Yang kalian harus hafalkan adalah yang bagian pertamanya aja deh. Kalau sudah di luar kepala, jadi meskipun kalimatnya dibulak balik kalian nggak akan bingung. Ya, karena kalian sudah tahu polanya apa. Pola conditional sentence type 3 ini apa. Kayaknya tetri adalah regret. Kita langsung contoh ke kalimatnya. If I had taken him directly to hospital, he would have saved. Andaikan saja aku membawanya langsung ke rumah sakit, dia mungkin akan selamat. Kenyataannya dia selamat nggak? Nggak selamat. Nggak selamat. Makanya ini penyesalan, ya. Jadi dengan bilang kayak gini, dengan bilang kayak gini, dia menyesal gitu. Dengan bilang menggunakan conditional sentence, dengan menggunakan conditional sentence dia bilangnya kan, berarti dia sedang menyesal gitu. Ya lihat ke pola patternnya lagi. Had plus verb yang ketiga, betul kan? Take to taken, ini verb yang ketiga kan? If I had taken, betul. He will have saved, ini past perfect dong. Will have saved, save di, save di sini juga verb yang ketiga. Kebetulan sama sama verb yang keduanya kan. Oke, okay. if I had taken him directly to hospital, he would have saved. Akan saja aku membawanya langsung ke rumah sakit, dia mungkin akan selamat. Udah, betul. Dan ini maknanya adalah penyesalan. Dia bilang kayak gini dalam keadaan menyesal. Gitu. Oke, okay. ke kalimat yang kedua sekarang. Kalimat yang kedua adalah I would have paid you. Aku mungkin akan membayarkanmu atau aku, aku mungkin akan ya mentraktirmu lah. If I had Earn enough money. An, jika saja aku mendapatkan cukup uang, kenyataannya dia mendapatkan cukup uang. Ada hari itu enggak gitu, enggak. Dan dia menyesal, Enggak bisa bayarin temennya. Dikarenakan dia enggak mendapatkan cukup uang di waktu itu, gitu guys. Ya, ini world-nya ditaruh ke depan, berarti ini menggunakan yang kedua, ya. Yang ini nih, ya. Makanya menjadi past future perfect would have paid ya yeah. past future ini perfect nih have plus verb yang ketiga if I had earned ini had I had plus verb yang ketiga juga if I had earned enough money oke okay. cukup betul nih menggunakan conditional sentence type 3 yang bermakna banyak salah sekali lagi yang harus kalian pahami adalah pola tensesnya patternnya. Oke, okay, yang ininya nih. Kalau yang sebelah sini berarti yang ininya. Nah, yang nomor satunya. Kalau yang tadi kan type 2 sama berarti yang ininya polanya. <tuh> yang type 1 sama berarti yang ininya. Eh, sorry. Nomor satu ya. Oke, okay, seperti itu. Jadi, meskipun teksnya dibolak balik, mau if-nya di depan, mau if-nya di tengah, kalau kalian sudah tahu patternnya seperti ini, ya kalian nggak akan kekecoh. Udah hafal aja, udah enak. Pasti jawabannya benar nanti pasti tes. Oke, okay. seperti itu. Ya ada pertanyaan? <laughs> Jika ada pertanyaan, boleh silakan ditulis di kolom komentar. Oke, okay. seperti itu ya. Semangat teman-teman. Buat yang lagi persiapan tes, buat yang lagi belajar bahasa Inggris juga. Ini kelas gratis ya. Tolong manfaatkan sebaik mungkin nih saya berbagi. Nggak apa-apa. Then, maksudnya saya hanya ingin bermanfaat aja sih udah. That's my principle. Oke, okay. udah gitu aja. Uh, sekarang ke nah ini ada notulus bentar not sebentar bentar sebentar nih dalam soal conditional sentence tidak sepolos itu kadang-kadang tidak sepolos jadi conditional sentence di tes PKN stand di TOEFL di TOEIC itu nggak melulu tentang type type nya gini tipe tipenya kayak gini mempertanyakan conditional sentence tipe one uh, tipe yang kedua, tipe 2 sama tipe yang ketiga, type 3, tipe 3 gitu ya. <laughs> Oke, okay gak melulu tentang itu. Ada hal-hal yang harus kalian ketahui terkait conditional sentence ini. Yang harus kalian ketahui adalah, nih, if ternyata bisa diganti, guys. Ya, jadi conditional sentence bukan perkara tentang if doang. Ya, bukan perkara tentang if doang. Jadi if-nya itu bisa diganti. If bisa diganti dengan although, as, unless, as, bla bla bla, as, sama weather. Yang paling sering keluar adalah ini nih. As, although, sama weather, yang paling sering keluar di tes itu, although, s sama weather, oke. Jadi perhati, jadi harus apa ya, uh, aware, harus aware gitu, bahwasannya kalian bisa aja dijebak lewat pertanyaan menggunakan though, s atau weather ini, yang padahal itu adalah kalimat conditional sentence. Jadi kalau misalnya teman-teman taunya conditional sentence cuma if doang, wah bahaya, bisa kekecoh. oke, seperti itu ya. If bisa diganti. Itu note yang pertama. Sekarang note yang kedua. Note yang kedua adalah conditional sentence bisa disingkat, guys. Conditional sentence bisa disingkat. Niat, sebelah sini nih. Ini asalnya nih. If you were in Bandung, I would take you to TSM. Jika kamu ada di Bandung, aku akan mengantarmu ke TSM. Jika kamu ada di Bandung, aku akan mengantarmu ke TSM. Disingkat menjadi... Were you in Bandung, I would take you to TSM. Jadi if-nya hilang. If-nya jadi hilang. Were-nya pindah ke depan. If-nya hilang, were-nya pindah ke depan. Ini pindah ke sini. Jadi, jadi kayak kalimat tanya. Jadi kayak kalimat tanya. Were you in Bandung? Jadi kayak gitu. Tapi padahal itu kalimat singkatan dari conditional sentence. Cara taunya gimana kalau itu ada kalau itu ada kalimat conditional sentence? Taunya dari sini. Kalimat setelahnya. Ini kan menggunakan past future tuh. I would take oh berarti ini conditional Yang mana maknanya tidak mungkin atau imaginary. Kelihatan kan, if you were in Bandung, I would take you to TSM. Itu ngehayal aja. Padahal si nya tuh mungkin ada di mana lah, di Singapura, di Dubai. <laughs> gak ada, nggak tahu juga kan. Oke, okay. lagi. If I had studied hard, ini menggunakan past perfect. Kelihatan kalimatnya. Oke, okay. if I if I had past if I had past perfect lagi, if I had studied hard, if I had studied hard, I would have passed the test. kan saja aku belajar bersungguh-sungguh, aku mungkin akan lulus tes. Kenyataannya dia lulus gak? Kenyataannya dia lulus gak? Lihat itu menggunakan past perfect tuh. Berarti tidak lulus. Makanya dengan bilang seperti ini, dia tuh menyesal. gitu. Makanya dia bilang kayak gini, if I had, if I had studied hard, I would have passed the test. Kenyataannya dia nggak lulus. Oke, okay, dan itu bisa disingkat. Nih, itu bisa disingkat. Menjadi had I studied hard. Hati-hati, guys. Had I studied hard itu adalah singkatan dari if I had studied hard. Jadi if-nya hilang, if-nya hilang, had-nya pindah ke depan, langsung menggunakan subjek plus verb yang ketiga. Harus menggunakan verb yang ketiga. If I had studied hard, I would have passed the test. Menjadi had I studied hard, I would have passed the test. Jadi if-nya hilang. Contohin dong sekali lagi yang ini agak bingung misalnya oke okay, saya akan contohkan sekali lagi nih lihat, lihat sebelah sini ya misalnya if misalnya um, saya contohkan sekali lagi ya misalnya if i uh, if i had hmm, apa ya menggunakan verb yang ketiga if i had hmm, yang membuat kalian apa ya membuat kalian lebih mudah paham if I had eh uh, if I had drive if I had driven you no 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 jangan, jangan if I had apa ya if I had oh mengantar aja tekan tekan if I had taken you if I had taken you to To hospital, Missania. You would have, Missania. You would have, you would have, uh, you would have been cured. You would have been cured at all. Hmm, you would have safe, aja deh, Biar. biar ini biar nggak bingung sebenarnya ini nggak kepake juga sih you have you will have setnya karena yang saya akan jelaskan adalah yang ininya kan oke sebelah sini if I had taken you to hospital you would have saved jika jika andaikan saja aku membawamu langsung ke rumah sakit kamu akan selamat ini yang akan saya jelaskan adalah sebelah sininya kan if I had taken you disingkat menjadi had-nya jadi pindah ke depan guys ini kan if I had taken you headnya pindah ke depan jadi had I, if hilang, if hilang. If had I taken you. Nah, jadi kayak gitu. Yang asalnya if I had taken you menjadi had I taken you. Oke, okay. had-nya pindah ke depan. Langsung I, tetap ininya harus verb yang ketiga. Tetap harus verb yang ketiga. If I had taken you menjadi had I taken you. Oke, okay. if-nya hilang, had-nya ke depan, I taken. Taken-nya masih menggunakan verb yang ketiga cek to second, kan ya. Oke, okay? seperti itu guys. Ya, yang harus kalian ketahui. Note yang pertama ingat, note yang pertama if bisa diganti oleh although as sama whether. Yang kedua adalah conditional sentence bisa disingkat. If I had studied hard menjadi had I studied hard. Yang ketiga adalah, nih ini adalah urutan cara menjawab meaning dalam conditional sentence. Kalian harus tahu juga ini nih. Ini biasanya ada di tweak ada di PKN stand juga ini lumayan ada. Cukup ya cukup ada lah ya, meskipun sedikit ada. Tapi kan kalaupun meskipun soal PKN stand sedikit, kalau kalian e, benar kan poinnya gede. Ya begitu pun salah, kalian kehilangan poin. Gitu, gitu ya. Makanya harus benar meskipun ada meskipun tapi kan soal di di tes PKN stand, tes e, soal Consolset-nya cuma satu ya kalau benar kan lumayan. Betul? Kalau benar kan lumayan. Tinggi nilainya. Bisa membantu lah. Ini adalah urutan cara menjawab meaning dalam conditional sentence. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Jika simple present, maka jawabannya akan... Kok ini? Ini ya. Maka jawabannya akan possible. Jika simple present, maka jawabannya akan possible. Ma maksudnya apa sih? Jawabannya akan possible? Maksudnya adalah jawabannya akan ada embel-embel atau akan ada kata-kata mungkin. Seperti possible, seperti... Uh, probably seperti uh, maybe seperti perhaps gitu ya. Pasti ada kata-kata ininya. Nah, <laughs> Oke, okay. pasti ada kata-kata ininya. Ada probably, ada maybe, ada perhaps gitu. Jadi jika kalimatnya simple present, maka jawabannya akan possible. Maksud jawabannya possible adalah ada embel-embel atau ada kata-kata yang bermakna mungkin seperti probably, maybe, perhaps. Yang kedua, jika simple past, maka jawabannya akan simple present. Jadi naik. Jika simple, jika simple past, maka simple present. Oke. Okay? Jika past perfect, nih. Jika past perfect, maka simple past. Gitu. Jadi urutannya dari sini, gitu kan? Jika past perfect, maka jawabannya akan simple past. Gitu kan? Ini harus tahu nih. Simple past. Ini sebenarnya cara cepat sih untuk bisa langsung jawab dengan benar. Jika simple past, maka jawabannya akan simple simple present. Oke okay, ini. Oke okay, jika past perfect, maka jawabannya simple past. Jika simple past, maka jawabannya akan simple present. Jika simple present, maka jawabannya akan ada yang bilang tadi mungkin probably. Oke, okay. Possibly. possible possible. Jika simple present maka jawabannya akan possible gitu aja deh. Oke, ini adalah urutan cara menjawab tenses. That you need to know, yang harus kalian ketahui. Oke. Ini contoh soalnya kayak gimana nih? Nih langsung saya contoh contoh soalnya ya. Uh, yang mana ya? Misalnya yang nomor 6 tuh, nomor 6, nomor 6. Perhatikan baik-baik nomor 6 nih. Revi did you attend the meeting last Monday? Si Ibad jawab. I would. Oh, dihitungnya setelah if ya. Dihitungnya setelah if. Dihitungnya setelah if. Di sini if kan? I would. If I had been invited. Nah, saya tanya. I had been invited. Had plus verb yang ketiga. Itu dibuat pasif ya. Itu dibuat pasif. Yang paling penting adalah kalian tahu ininya had. Terus ada verb yang ketiga. Dibuat verb yang ketiga. Ada had. Berarti itu adalah kalimatnya pas perfect dong. ya I would if I had been invited. Berarti ini adalah kalimatnya past perfect. Oke, okay, ini adalah ini kalimatnya adalah past perfect. Nah, kita tinggal cari lagi. Nih, jika past perfect, maka jawabannya akan simple past kan? Nah, kita tinggal cari mana yang simple past. Di opsi A, B, C, D yang simple past yang mana? Oke, okay, yang kita seleksi. Yang A itu benar simple past. Yang B itu simple present ya. Salah berarti ini, Yang B salah nih. Oke. Okay. Yang C, I e new. Berarti itu simple past. New adalah verb yang kedua. I e bet worse. Worse adalah to be dua. Berarti to be yang kedua. Berarti itu adalah simple past juga. Nah, kita langsung cari maknanya. Jika kamu, did you attend the meeting last Monday? Kamu datang nggak ke meeting Senin kemarin? Iya, aku mungkin saja datang jika aku diundang. I would if I had been invited berarti kenyataannya dia tidak diundang. Berarti kenyataannya si Ibet ini nggak diundang. Ya, I would. Ya, aku mau-mau aja sih. If I had been invited. Jika aku, if I had been invited. Jika aku diundang. Berarti kenyataannya si Ibet nggak diundang. Oke. Okay? Mana nih yang artinya nggak diundang? Yang D. Ibet. Ibet was not invited to the meeting. Berarti <laughs> Ini nggak tahu malu banget ya. Ini bukan ini berarti. Ibet, knew about the meeting, and he attend the meeting. Enggak, kan dia nggak hadir, kenyataannya dia nggak hadir. Yang A, Ibet didn't attend the meeting betul sekali. Udah gitu, gampang kan? Itu cara jawab meaning dalam conditional sentence. Mau lagi, sekali lagi, boleh. Sekali lagi, nih ya biar tambah paham. Saya carikan lagi soalnya. Eh, uh, wait, mana ya? Nah, ini, 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 oke? Ini ke coret warna hijau lagi, sorry. Dan sebelah sini nih, Mr. Bayu will give me an interesting bonus, ya? Mr. Bayu akan memberikanku bonus yang menarik. Di setelah if, di setelah if. If I want the tender, if I want the tender, I terus want the tender, oke? Saya tanya, won adalah verb yang keberapa? Want adalah verb yang kedua, betul? Itu sekali verb yang kedua. Berarti ini kalimatnya simple past dong. Ya, subject plus verb yang kedua. Berarti ini simple past. Berarti jawabannya apa kalau simple past? Kita cari ke sini. Nih. Jika simple past, maka simple present. Jawabannya simple present, guys. Nah, mana yang simple present? What is the fact of the previous conditional sentence? Berarti mempertanyakan meaning, kan? Sama halnya kayak gini juga, nih. The underline... Uh, a trans means itu mempertanyakan makna juga. Oke balik, balik lagi ke sini. If I won the tender simple past. Jawabannya harus simple present, ingat. Yang A, I won the tender salah, itu simple past. Yang B, I don't win the tender. Kunci dulu itu menggunakan simple present. Yang C, I didn't itu simple past, salah. Yang D, I win the I win the tender. Kunci dulu itu menggunakan simple present. Nah, baik lagi kalimatnya. Ini kan mencari makna nih. Ini menggunakan past future. Menghayal dong. Ya, past future dong. Mr. So, Bayu would give me interesting bonus if I won the tender. Jika aku memenangkan tendernya. Ngehayal dong. Sebenarnya dia nggak dapat apapun kan. Kan dia lagi ngehayal. Berarti dia nggak dapetin tendernya dong. Oke. Okay? Berarti isinya adalah, I don't win the tender. Karena kenyataannya dia nggak dapet tendernya. Gitu guys, ya. Oke, okay. huh. okay. senang ya. Ada di kelas bahasa Inggris gratis ini. Nanti, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau dibuatkan materi apa, boleh request di kolom komentar pokoknya. Oke, okay. sampai sini dulu. Ada pertanyaan terkait ini nih. Oke, okay. terkait kondisional sentence ini, saya harap kalian, saya harap teman-teman paham sih terkait semua materi kondisional sentence ini ya. Duh, ini debu lagi, ini Coba mana lagi yang belum paham. Ini soalnya nanti buat nanti aja deh, karena saya udah membuat video latihan soalnya. Sebetulnya, kalian bisa putar di video uh, itu gitu ya, buat latihan soalnya. Boleh, oke. Okay. Oke, okay, kalau, kalau ada yang bertanya, kan silahkan tulis di kolom komentar lah ya. Pokoknya, oke, okay, segitu saja dari saya. <laughs> segitu saja dari saya terkait materi koneksi Center ini. Saya harap kalian paham, saya harap kalian mengerti. Ya, yeah, uh, I hope I give you uh, the benefits, ya, yeah, manfaat-manfaat to make your English improved. Oke, okay, untuk membuat bahasa Inggris kalian meningkat, ya, yeah, seperti itu. Kalau tidak ada apa-apa tidak lagi, <laughs> karena saya akan menunggu pertanyaan kalian di kolom komentar. Thank you so much, guys, for this meeting. Ya, yeah, I would like to stop. Oke, okay, thank you so much guys for this meeting, dan don't forget to subscribe this channel, subscribe this channel, and then don't forget to share to your friends, like ya, jangan lupa supaya saya tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat ini, guys, ya, membuat kelas bahasa Inggris gratis, membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan tes-tes bahasa Inggris. Oke, okay, segitu saja dari saya, sekali lagi jangan lupa subscribe channel Tutor Nomor Satu. Thank you guys, see you. Oke. Okay. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.